Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bertemu dalam update PRU 13. Anda bersama saya Fazilah Husin. Bagai jatuh ditimpa tangga, itulah nasib Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Kamilia Ibrahim. Beliau bukan sahaja digugurkan sebagai calon, malah dimalukan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak. Najib mendakwa, bukan BN tidak mahu bagi laluan kepada Kamilia, tetapi dia tidak mahu bertanding di peringkat DUN. Kamilia, seorang peguam berjaya, juga Ketua Wanita UMNO bahagian Kuala Kangsar berkata, beliau sebagai orang nombor dua dalam pergerakan wanita UMNO dan BN sepatutnya diberikan peluang bertanding di Parlimen supaya dapat terlibat sebagai pembuat dasar dan keputusan politik. Selain beliau, turut tidak mendapat tempat kali ini adalah beberapa Ketua Wanita UMNO negeri antaranya Kedah, Johor dan Terengganu. Turut tidak mendapat tempat adalah Naib Presiden MCA Datuk Seri Dr. Ng Yen Yen. PAS Terengganu benar-benar membuat revolusi dalam pilihan raya kali ini apabila hampir 60% dari calonnya adalah muka baru. 20 dari 34 calon yang akan bertanding atas tiket PAS di Terengganu adalah muka baru yang belum pernah bertanding dalam pilihan raya sebelum ini. Kesemua calon PAS di bawah Parlimen Besut dan Kemaman adalah muka baru dalam pilihan raya ini. Bermula dari calon Parlimen Besut iaitu Ustaz Ridwan Muhammad Nor hingga ke DUN Kuala Besut iaitu Nafisah Ismail, Kota Putra, Adam Said, Jertih, Wan Azhar Wan Ahmad dan Hulu Besut, Salahuddin Jaafar adalah muka baru. Di Kemaman juga kesemua calon PAS adalah muka baru iaitu DUN Kemasik alias Abdul Hamid, Kijal, Hazri Jusoh, Cukai, Hanafi Ahmad dan Air Putih Abdul Razak. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan kami akan membawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif sebenar.